CONMEBOL resmi menggelar drawing Copa America 2024. Uniknya, di edisi 2024 ini, negara-negara dari CONCACAF atau Amerika Utara, Tengah, dan Karibia juga akan berpartisipasi. Amerika Serikat juga akan bertindak sebagai tuan rumah. Copa America 2024 akan melibatkan 16 tim dengan rincian 10 tim dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan dan 6 tim dari zona CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Saat ini sudah ada 14 tim yang lolos. Juara bertahan Argentina akan tergabung di grup A bersama Peru, Chile, dan pemenang playoff antara Kanada versus Trinidad and Tobago. Sementara itu di grup B, juara CONCACAF Meksiko akan saling bertemu dengan Ekuador, Venezuela, dan Jamaika. Beralih ke grup C, Amerika Serikat ditantang generasi emas Uruguay yang dipimpin oleh Darwin Nunes. Selain itu ada Bolivia dan Panama yang siap memberikan kejutan. Nah, yang terakhir, Brasil akan tergabung di grup D bersama Paraguay, Kolombia, dan pemenang playoff antara Costa Rica versus Honduras. Dua laga playoff untuk menentukan dua jatah terakhir baru akan digelar pada Maret 2024. Copa America 2024 akan dibuka pada tanggal 20 Juni dengan laga antara Argentina versus pemenang, antara Kanada versus Trinidad and Tobago yang digelar di Mercedes-Benz Stadium, dan akan ditutup dengan partai final yang digelar di Hard Rock Stadium, Miami Gardens pada 14 Juli 2024. Nah, berikut ini hasil pembagian grup Copa America 2024. Grup A akan ditempati oleh Argentina, Peru, Chile, dan pemenang antara Kanada atau Trinidad and Tobago. Grup B akan dihuni oleh Meksiko, Ekuador, Venezuela, serta Jamaika. Grup C akan ditempati oleh tuan rumah Amerika Serikat, Uruguay, Panama, serta Bolivia. Nah, untuk grup D akan dihuni oleh Brasil, Kolombia, Paraguay, Costa Rica, atau Honduras. Empat tim juara grup dan empat tim runner-up grup berhak lolos ke babak 8 besar. Argentina berstatus sebagai juara bertahan ya guys. Nah, kira-kira negara mana yang akan menjadi juara di ajang Copa America 2024 kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.